ketemu lagi dengan saya di official Karo Dimensi Alam Gaib. Misteri Rumah Tua. Malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani kedua partner saya, yaitu Ki Jupri Karaeng dan Suhu Heru. Silakan Ki, silakan Suhu. Halo, apa kabar? Apa kabar Suhu? Baik. Halo, baik. Gimana Ki? Udah siap? Siap. Gimana siap. Suhu? Siap? Siap. Pemirsa, di sini kami akan menguak kejadian fenomena-fenomena yang berada di Cibubur, tepatnya di perumahan Kota Wisata. Saya mau nanya, asal-muasalnya ini dulu seperti apa ya? Menurut mata batin saya, pemirsa, dulunya ini adalah tempat persawahan. Tapi tempatnya ini udah dijadikan tempat barang-barang penyimpanan benda-benda yang sudah tidak terpakai. Menurut saya gimana? Memang di sini sudah lama sekali ya. Ini tempat penyimpanan barang-barang yang sudah... Pemirsa, mari ikuti bersama kami bertiga untuk mengulik sebuah fenomena-fenomena yang berada di Kota Wisata. Saksikan di official Karo Dimensi Alam Gaib. Mari pemirsa, kita sama-sama mengeksplor untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada di belakang kita. Oh ya, untuk sebelum dimulai kita bereksplor, mari kita panggilkan untuk Suhu Karo untuk membuka portal alam gaibnya. Ayo, mari Suhu. Pemirsa, malam ini saya akan membuka portal alam gaib. Silakan Suhu. Pemirsa, saya sudah membuka portal alam gaib. Kondisi ini eksistensinya terlalu besar. Ya? Yeah. Yang saya rasakan, saya ketarik energi di sebelah sana. Di sebelah sana. Nah ya, kita di sini kita bukan hanya menantang ya. Kita di sini bukan tidak menantang, tapi kita hanya ingin mengulik ya. Ya. Kita ingin mencari tahu kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang terjadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum. Seperti bau-bau ini ya. Banyak. Darah anjir. Tempat gudang di mana? Ini ya. Memang seperti ini. Hadir.
ada yang dengar. Sebelum tadi ada yang suara tembukan, kayak ada yang suara ketawa. Iya betul. Assalamualaikum. 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 Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Siapa pun anda. Hadir. Dingin dan panas ya. Kenapa tadi? Kenapa tadi? Saya ngeliat kayak kepala pocong di dekat mata ini. Kayak gini.
Allah Akbar. Jangan main-main ya. Ada apa? Ada siluman ular tuh. Jangan main-main. Iya, di sana. Ya. Tolong ya, jangan main-main ya. Kalau mau muncul, muncul. Ya. Saya enggak bisa diginiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siluman ular deh di bawah belakang ini. Mana? Penjap mangga ini ya? Iya. Pohon mangga ya? Ya, pohon mangga ini. Teman-teman lihat ini ada kenapa? Oke. Melek. Sumber energi yang paling terkuat di dalam ya. Suhu. Adakan mediasi aja melalui api. Biar pemirsa bisa melihat. Saya baru mendapat residual. Ya. Ya. Di daerah sini seperti kayak bekas penggorokan mereka. Iya. Nah, dan tetesan darahnya pun juga banyak di sini. Jadi begitu dia jadi penggorok dan jadi seret. Biar pembantaian ya? Atau bukan pembantaian? Pembantaian atau apa nih? Pembantaian. Oke, ceritanya tentang keadaan yang pernah terjadi. Yuk. Tadi diulang lagi. Dulu ada sini ada apa? Dulu ini seperti kayak di residu. Yang saya tangkap di sini kayak bekas pembantaian, kayak penyembelihan leher orang. Iya, betul. Betul, Ki. Banyak. Allah, Bu. Ayo, aku nanda. Ayo, Adit. Adit. Jangan main. Tragedi ini seperti tidak ini ya, tidak senang, seperti tidak ingin mengungkapkan penghuninya ya. Iya, ini sudah cukup lama soalnya. Sini auranya tidak sinkronisasi. Pemirsa, pemirsa, penghuni sini tidak setuju kita untuk meliput mungkin. Juga mungkin secara Assalamualaikum. Masih mulai. Ini lagi ngintip ya. Ayolah, muncul. Jangan suara-suara terus. Ayo kawan. Energi sini lebih suka menimbulkan suara-suara daripada wujud. Iya, betul. Kenapa tuh? Seperti saya katakan tadi, energi sini tidak bisa dikembangkan. Sebab energi sini penuh dengan kedendaman pemirsa. Ini saya mendapat residual lagi ya. Kenapa di sini sama di sana berbeda? Berbeda. Kenapa saya katakan pada saat dia share, tubuhnya dibuang sama, jadi kepala sama badan itu pisah. Kepalanya
iya, saya tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa stuck di sini aja kita, karena kita nggak bisa masuk. Tapi di sini lebih besar kali ya? Iya, energinya lebih besar. Energinya lebih besar ya? Tunjukkan eksistensi kalian. Apapun kalian, tunjukkan eksistensinya. Iya, ngebelakangin kita. Ya, ada, pemirsa, sosoknya ngebelakangin kita, pemirsa. Sosoknya di ujung sana. Tinggi ya? Tinggi. Tinggi besar. Mungkin kamera udah bisa melihat ya. Tunjukin aja coba. Jangan. Di sebelah sana. Semoga kamera bisa menangkap. Iya, semoga. Ini besar ya. Penampakan di sini ada penampakan yang besar. Iya. Nanti saya tambahin di sini. Ngebalik badan pemirsa. Sini ada penampakan. Nah, teman-teman melihat tidak ada penampakan. Kendala kita ini, ya. Pemirsa, kendala di sini sebenarnya banyak, tapi karena tidak tertutup, udangnya tertutup, kita tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Di sini, ini. Assalamualaikum. Di sini sebenarnya di dalamnya lebih besar ya energinya. Iya. Pemirsa, dalamnya lebih besar energinya. Tapi kita tidak bisa masuk ya. Kalau coba untuk meditasi. Pemirsa, tadi dia mengatakan ada apa kalian mau kesini? Kami tidak mengganggu kalian. Dia bilang sekarang tinggalkan ini. Ini bukan tempat kalian. Kalian jalan. Sana lagi. Ini kayaknya mau diajak permen. Ayo. Bukan ada berniat jahat. Kami ingin membuat konten, Abah, Nyai. Tidak ada mau berniat apapun. Jadi tolong izinkan.
Allah. Ya. Ayolah. Awas. Seperti mau ajak bermain sih. Mau ajak bermain. Betul. Satu dekat belakang. Ayolah, kalau kami emang bersalah, kalau kami bersalah, maafkan kami. Kami di sini tidak ada maksud mengganggu. Terus gimana? Sayang ya, kita nggak dapat itu ya? Iya, sayang kita nggak ada kunci. Sebenarnya aktivitas yang paling terbesarnya ada di dalam. Dalam ya. Usahanya di dalam ini. Ini sebenarnya apa sih, Pak? Ini sebenarnya gedung, gudang ya? Sebenarnya tadinya rumah, tapi karena warga sini sudah menganggap ini bangunan yang lama, terbengkalai, makanya ditaruh barang-barang yang tidak terpakai di sini, pemirsa. Jadi tempat nyaman buat para malu saklar ya? Iya, betul. Sayang kita tidak bisa masuk ya? Jelasin aja nanti di videonya. Baik. Di sini nanti akan ada kata-kata apa gitu. Ya, jelasin aja. Pertama ya, kita tanpa eksistensi dari dia, suara-suara. Orang yang tahu senteng batu dan sekitar sini kayak ada bau amis. Lebih terasa amis ya? Iya, terasa amisnya. Iya. Ya, Pak. Cerita terus ya, cerita terus. Dan ini juga, Pak, dia tuh tidak mau menunjukkan wujudnya, lalu bermain-main. Cerita aja, cerita terus. Biar audio dapat. Gue nggak dapat gambar, susah kan? Gak bisa ya. Sekuensi. Sekuensi ya. Mungkin ada hari kedua, hari ketiga, nanti kita kasih dia lagi dengan pelatihan yang lebih ini lagi. Gimana? Meditasi? Mau di sini atau di depan? Bisa. Saya mau mencoba untuk minimisasi ya, karena kita sangat penasaran dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu siapa?
siapa saya? Mau tahu siapa saya? Kenapa? Kenapa kamu takut? Di mana? Di dalam. Di dalam. Ada apa? Kenapa kamu? Kenapa kamu nangis? Ada apa? Takut siapa? Ada pembantaian deh. Sejak kapan? Gak bisa keluar kamu. Masih umur berapa ini? Saya sempat melakukan medikasi dua kali dalam tahun, berbeda-beda konten. Yang pertama kayak makhluk kayak gitu, kayak pada sisi bukan kamu ini, kayak apa? Besar, ini gitu. Yang kedua yang kecil. Kayak apa kayak korban pembantaian cuma ada tangannya diikat sini lebih kencang ya aromanya ya. Sini di bawahnya tuh sebenarnya sih lebih enak kalau pintu terbuka kita bisa lebih jelas ya dari di luar aja gitu loh. Iya banget ya energinya ini. Sayang kali kita nggak bisa masuk. Ayo kita nggak bisa masuk dulu. Enak bagus sih. Iya. Jadi gimana lanjutnya? Kita udah meditasi terus segalanya apalagi lanjut lagi. Nah terhalang nih kita terbentur nih. Ada suhu bisa. Coba suhu tanah yang ada di sini. Kang Yasa, Soe Heru lagi mau menarik yang ada di dalam sini supaya diwujudkan mereka ke sini semua. Nggak dapet, Pak. Nggak dapet, Pak. Aduh. Nggak dapet, Pak. Karena di dalam sana nggak ada cahaya juga, susah. Ya kita nunjuk ininya aja kali, Pak. Apa saya sendiri di sini tadi saya penasaran memang penasaran yang ada di dalam sini ya tapi begitu saya melihat jendela di sini saya begitu menarik di sini nggak tahu kenapa pas saya senter ke dalam itu seperti kayak ada bayangan pocong. Iya saya yang gitu maksudnya langsung ada bayangan pocong terlihat cuman yang banyak pocong itu ya seperti kayak apa seperti yang saya pernah bilang jenis itu selalu paling manipulatif ya. Kayaknya banyak aktivitas di dalam ki ya. Banyak suara-suara ki dalam bis tadi dalam nih pengusaha kita masuk nih saat nah, sini misalkan kayak ada dulunya manusia ya dan sebelum dia meninggal seperti ini. Betul. Begitu. Jadi mungkin
Cuman itu pemirsa saya tambahkan ya. Seperti dia kayak sang jawara, dia begini, dia ngelihat. Nah, ini keluarga empat ini dalam keadaan dia terduduk. Ketakutan ya, ketakutan. Berarti intinya di sini lu ada pembantaian ya. Kita mau coba tanpa cahaya apapun. Iya, bisa. Kita menempat ke situ dulu ya. Tempatnya kayak orang diikat di sini. Boleh bisa ini. Bisa gini dulu ada bekasan. Mungkin penyiksaan atau apa kita ngerti. Iya, seperti orang diikat, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Dulu nih sepertinya kayak bukan pisang gitu, kayu apa mungkin ya, karena udah terlalu lama ditunggu. Bayangan kaki di sini dulu ada penyiksaan. Kalau tentang ini bersatu ya, tadi ini ya, sebelum pas kita masuk banyak suara-suara ya, suara-suara yang mengganggu di telinga kita, seperti halnya kayak ketawa, cekikikan, kayak aungan macan, dan suara timpukan batu ke genteng. Dan bahkan para susu kita pun melihat sosok makhluk astral yang ada di sini. Dan juga kayak misalkan ada salah satu tempat yang semua kita penasaran. Tapi, silakan masuk. Ya, tapi nggak ada yang ini apa? Tapi nggak bisa dibuka pintunya. Iya betul. Dikarenakan masyarakat itu telah mengunci. Karena kenapa? Di sini mereka sudah tahu bahwa tempat yang kita pijak tadi itu angker. Dan mereka di sini merasa bahwa dengan cara pintu dikunci itu mereka mengatakan mengunci pintu alam portal roh. Sebenarnya tidak demikian. Dan satu hal yang satu menarik itu, ya, ketika saya buka melihat jendela, ya, itu saya tahu, ya, itu jin, ya, tapi menyerupai pocong. Pocong ya? Pocong. Berarti istilahnya jin korin. Ada yang penjaga, ya. Dia mukanya sangat tengil, gahar. Kali kayak sosok menangkap. Iya. Pemirsa, bangunkan saya selama 3 menit. Saya akan fokus sukmo ke sana. Dan saya akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Tolong bangunkan saya selama 3 menit ya, suhu kaki. Yang bawa timer. Tolong ditepuk. Tolong saya dijaga di belakang. Okay. Selama 3 menit. Pemirsa, Sunan Karlo sedang melakukan mencoba rogo sukmonya. Rogo sukmo. Okay. Berapa menit, Pak? 3 menit. Mereka ini tadinya tuan tanah di sekitar sini, tapi dikhianati
oleh salah satu mandornya. Mandornya itu menyukai istrinya. Dan mandornya itu melakukan suatu rencana bersama temannya tiga orang untuk memperkosa istrinya. Alih demi alih ketahuan sama suaminya. Lalu pedang dikeluarkan, ditebaslah kepala sang suami. Apa sempat ada perlawanan? Sebenarnya tidak ada sempat perlawanan. Begitu suaminya muncul, ditebas putus kepalanya. Berarti dia menindas kaum kaum yang lemah? Iya, betul. Dikarenakan si mandor ini kepingin menguasai istrinya dan hartanya. Lalu anaknya diikat. Oh, yang tadi saya yang tadi dikatakan anaknya diikat, istrinya, anaknya perempuan dan anaknya laki-laki diikat. Dia bertiga seperti molok-molok. Sekarang kamu gak bisa apa-apa, suamimu sudah mati. Pada akhirnya si perempuan tersebut diperkosa, lalu digantung di sebelah sana pohon besar tadi. Mungkin yang tadi isu bilang yang itu yang residual yang saya tangkap tadi. Betul sekali. Sahabat film Carlo Channel, kita berdoa ya agar arwah yang ada di dalam dapat tenang di sana ya. Pemirsa, assalamualaikum. Namo Buddhaya, Om Swastiwastu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini kami sudahi jejak pencarian kami di rumah tua tersebut. Ikuti perjalanan kami berikutnya di Official Carlo Dimensi Alam Gaib.